Tanganmu begitu halus, sehalus tanganku semasa gadisku dulu. Tangan ini kelak yang akan membelai suami dan anak-anakmu agar dapat tertidur nyenyak. Dan tangan ini pula yang akan membangunkan mereka untuk melihat dunia esok hari. Kau berkewajiban membuka mata mereka lebar-lebar agar mereka dapat melihat besarnya alam dan kekerdilan manusia. Berapa umurmu sekarang? 32, Ibu Cutnya Adin. Udah, Nah, itu loh, 43 tahun masih eksis. Sedangkan kalau misalnya kita lihat, gak tahu ya, kalau misalnya saya sih ngeliatnya pertanyaan sekarang gitu. Ya. Semua tuh mereka tuh carinya yang apa, dunia media atau entertainment tuh cukup ages gitu. Nah. Sedihnya sangat ages gitu kan. Kalau misalnya sudah agak berumur sedikit, biasanya udah, ah udahlah next, dipakai gitu. Hidup tuh pilihan memang. Klise kedengaran. Banyak manusia yang tidak konsisten. Gak sabar gitu. Gak sabar, mereka mengkhianati visi dan misi mereka sendiri. Dan itu yang saya belajar dari Cut Nyadin. Konsistensi almarhum. Belajar masak dari mana? Sebetulnya karena lihat ibu aja ya tadinya ya. Dan juga nggak, waktu sampai remaja sih nggak ada minat untuk masak. Setelah menikah. Setelah menikah. Terus mulai kan masakin buat suami. Ngarang-ngarang aja. Ini ngarang? Ngarang. Oh my God. Enak banget begini ngarang. Kalau gitu seni peran untuk Bu Christine tuh apa? Ya artinya melalui seni peran, saya masuk ke dalam peran yang sesungguhnya. Saya bersyukur sekali bahwa seni peran lebih menjadi membuka jalan buat saya untuk lebih mudah memahami peran saya sebagai manusia. Yes. Peran kita sebagai anak. Dari anak kemudian sebagai ibu. Sebagai warga bangsa.